Oke, sahabat pecinta ROG, di video kali ini saya akan mengganti baterai jam tangan Casio original. Dan saya akan buka dulu pennya. Nah, buat bukanya itu saya menggunakan alat ini. Jadi dia kalau jam tangan Casio rata-rata cara buka tutupnya itu menggunakan congkel ya. Jadi di sini nih congkelnya di sini. Nah, congkelnya di sini ya. Ini udah, nah, udah terbuka. Nah, di dalam sini dia ada per kecil ya. Ini per kecilnya berfungsi buat menahan mesinnya ya. Ini kecil banget kayak gini. Nah, saya taruh dulu dan saya akan mengganti. Saya akan mengganti baterainya. Nah, ini baterai Maxell Industrial. Jadi saya akan juga akan mengganti baterai yang sama juga. Nah, jadi saya akan mengganti baterai yang sama juga ya. Baterai yang sama kayak tadi. Nah, Maxell Industrial. Nah, ini udah nyala. Jadi pasangin balik lagi kayak tadi. Nah, untuk memasang pernya kembali ini agak kecil ya, agak susah, kadang jatuh terus. Jadi saya menggunakan isolasi. Saya ambil sedikit isolasi. Nah, ini. Jadi kalau yang ini ya, masukkan ke sini. Ini agak kecil sih, emang agak ribet. Nah, ini udah kayak udah masuk sini ya. Jadi sini tekan, tahan. Dan ini isolasi aja biar dia nggak lepas. Nah, ini udah kayak gini. Terus saya akan pasangin ke sini. Nah, sesudah itu cabut isolasinya. Nah, ini pernya udah terpasang. Ini ya. Ini buat menahan mesinnya biar jatuh dia nggak geser. Jadi kalau buat menutup kembali kayak gini. Nah, bisa ditekan pakai tangan sih kayaknya. Nah, ini bisa ditekan pakai tangan. Nah, ini udah kuat ya. Ini udah rapi banget, nggak ada celah sama sekali. Terus saya akan pasang kembali pennya. Nah, oke. Sekian video dari pecinta ROG. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. See you the next video.